Tanya dong Ustaz. 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 Tanya dong Ustaz, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Banyak yang terjadi di masyarakat kita bahwa orang yang melaksanakan puasa tapi kemudian tidak mendirikan sholat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah diwajibkan puasa itu sebagaimana orang-orang puasa sebelum kalian. Yang kedua adalah tentang mendirikan sholat, yaitu tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrakinin. Nah, di sana juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, terus kemudian menunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam dua dalil tersebut, maka Allah memerintahkan kepada seluruh orang yang muslim, orang yang beriman untuk menegakkan sholat dan menunaikan ibadah puasa. Ketika salah satu ditinggalkan, maka mendapatkan dosa.